Alison Bush. Beri tepuk tangan yang meriah. Dan selanjutnya kita panggilkan Dosma, silakan. Iya, cantik sekali. Dan selanjutnya kita panggilkan Steven William. Sebagai penulis, sutradara, kombo ini berdua udah sangat dahsyat ya.
sudah seperti duo dua yang tidak bisa terpisahkan. Jadi kerjasamanya kami ini terutama kami sangat berharap akan didukung oleh semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan tolong kami berharap semuanya akan tidak ada apapun yang tidak terjadi di luar harapan begitu. Nanti akan dilaksanakan besok ya. Syutingnya baru mau mulai nih besok nih ya. Katanya tayangnya apa? Nanti. Tapi masih cepet loh tayangnya. Ini ceritanya bagus banget Bu. Tentang perselingkuhan. Perselingkuhan, betul. Siap ditunggu ya. Tentunya kita kembali ke Mas Agung. Mas Agung, dalam web series ini, ya, ini apa sih yang akan kenapa akhirnya terinspirasi dari judulnya aja sudah kayak bentar kayaknya rasanya ya. Jangan salahkan aku selingkuh. Kenapa tema ini yang dipakai? Yang pertama, tema perselingkuhan itu seksi dan banyak disukai oleh penonton Indonesia. Yang kedua adalah ini karena karya ini diangkat dari novel Tun, dibaca lebih dari 300 juta kali. Waktu kami membaca, lalu kami menawarkan ke WeTV untuk ini dijadikan WeTV original series, dan langsung dapat sambutan yang sangat luar biasa. Setelah kami meriset dan segala, setelah kami menulis mulai dengan Mbak Oka, lalu mencari sutradara, dan kita sepakat setelah kita ngobrol dan meeting, kita sepakat untuk Mas Rudi Sujarwo yang akan mendirect produksi ini. Setelah kita developnya lumayan lama loh ya, kita developnya lumayan lama, hampir satu tahun kita develop dalam penulisan dan memilih case-case yang sangat luar biasa ini gitu. Terima kasih, tema yang sangat seksi dan juga penting dari case-case yang pasti akan seksi di good way ya, maksudnya akan memerankan karakter yang pasti keren banget dan cocok ya. Oke, Mas Rudi Sujarwo ya, tadi kita lihat menyutradarai beberapa film itu sudah biasa. Nah, kalau web seriesnya sendiri, apakah memang sebelumnya pernah melakukan web series atau belum? Untuk pertama kalinya. Oke, dan kita akan tanya nih bagaimana excitednya atau mungkin tantangan tersendiri, karena pastinya juga prosesnya akan sedikit berbeda dengan cara menyutradarai sebuah film ya. Sekali lagi ini sebuah berkah juga bisa diberi kesempatan untuk pertama kali mendapatkan pengalaman untuk membuat web series bersama dengan aktor-aktor yang luar biasa keren gitu ya. Tantangannya pasti adalah bagaimana menjaga emosi dari awal sampai akhir supaya eskalasinya tepat, dan untuk itu makanya akhirnya dalam prosesnya itu kita sepakat bahwa ini gak bisa jadi tanggung jawab saya pribadi, harus gue share bersama pemain-pemainnya gitu untuk saling jaga, karena mereka lebih pengalaman dalam bikin seri kan, jadi mereka udah tahu mengantisipasinya. Dan alhamdulillah mereka berlima luar biasa banget, gue kaget. Dan ini tahun ini kayaknya ya itu tadi gue bilang berkah, karena gue dikasih kesempatan selain memang membuat film yang gue pernah bikin series gitu ya, tapi juga bekerja sama sama orang yang gak pernah bekerja sama sebelumnya, dan ternyata Indonesia tuh punya yang aset yang jauh luar biasa banget ternyata gitu. Dan kemampuan mereka tuh juga aku surprise bahwa mereka tuh bisa memberikan lebih dari sekedar just another series gitu ya, dan itu membuat aku menjadi semangat dan terpacu untuk membuat yang lebih baik. Berarti booster atau memacu sesuatu yang baik ya? Benar. Selain memacu para pemain untuk lebih berakting keras, memacu kita juga untuk menonton tentu aja ya. Memang sutradara. Kalau selanjutnya mungkin boleh bertanya untuk Ibu Huansyam. Nah, apa yang akan disampaikan mungkin dari film ini sendiri? Sorry, Miss Wansyang. So, what do you think about these movies? Diperhatikan lagi, balik lagi ke episode 1, balik lagi ke episode 2, gitu. Nah, itu gimana? Tantangannya justru mungkin karena baru kali ini saya bercerita tentang seorang marriage therapist yang akan diperankan oleh Caca. Itu
idenya juga muncul begitu aja ya Bu Leslie, karena itu sedikit dimodifikasi dari novel tuhnya gitu. Kita mau cari sesuatu yang ironik gitu. Marriage therapist biasa ngasih terapi kepada masalah-masalah pernikahan, menyelesaikan masalah-masalah pernikahan malah diselingkuhin gitu. Dan bagaimana dia bereaksi, bereaksi terhadap apa ini, dilema-dilema yang harus dia hadapi sehari-hari. Yang berpasangan dengan Dimas, diperankan oleh Josino ya, yang sangat manipulatif sehingga segitu pinternya bermanipulasi, memanipulasi istrinya, sehingga istrinya yang udah ketemu ratusan ribuan orang gitu, yang dengan masalah pernikahan yang berbeda-beda masih bisa terperdaya, gitulah. Ya tentunya nanti ada cinta segitiga dengan Rehan yang diperankan oleh Stefan, begitulah. Jadi temanya tentang bagaimana Caca menyelesaikan permasalahannya, tetapi mendapat godaan-godaan cinta dari Rehan, gitu kira-kira ya. Luar biasa. Tapi apakah ini cerita itu dari pengalaman pribadi atau mungkin ada inspiratif gitu bawaan dari novel ya? Dari novel ya, namun ya melakukan riset lagi, menggali konflik-konflik yang sesuai dengan karakter masing-masing, lah ya, kebutuhan ceritanya aja. Ditunggu sekali. Wah, ini kalau udah kata manipulatif ini pasti akan bermain dengan suatu emosi yang sangat luar biasa. Penontonnya pasti bakal bikin gergetan banget ya untuk nonton ini. Oke. Dan sekarang kita akan menuju ke podcast dari web seriesnya Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Yang pertama ini adalah sahabatku, kita mengenal dari zaman SMP ya sampai sekarang. Dan kalau kita lihat bagaimana kualitasnya Caca ke Marsyanda ini berakting pasti sangat total. Ca, how are you? Aku baik sekali. Baik sekali. Very good. Okay. Berseri ya? Iya. Yeah. Oh, berseri. Emang lagi seneng banget sih. Oh, besok itu kita sama hari pertama kita shooting. Keren. Apa energi yang selalu dikeluarkan dari Caca itu selalu sangat positif sekali gitu ya. Jadi positive vibe. Iya, betul. Dan apakah kamu sudah merasa positif sekali kalau misalnya TV series ini akan meledak, dan apa sih persiapan dari kamu? Kalau merasa positif sekali series ini akan meledak, tentunya itu harapan. Tapi aku rasa kalau dari aku pribadi, dari Caca memerankan sebagai Ana di Jangan Salahkan Aku Selingkuh, sepertinya semua itu yang menilai nanti adalah para penonton dan teman-teman yang memahami dunia seni, dunia acting dan sinema, dan kita hanya bisa memberikan totalitas dan bermain dalam teritori peran kita dengan maksimal. Diciptakan oleh hati, ditonton, dirasakan, didengar pakai hati juga. Jadi aku rasa Jangan Salahkan Aku Selingkuh, dari aku baca skenarionya aja ya Bu, ya Allah, itu benar-benar aku mau bacanya tuh yang pas scene-scene yang bikin gregetan. Padahal aku main di situ, tapi aku kayak bacanya baper pas yang lagi bagian yang gregetan tuh kayak tapi pas bagian menyejukkan gitu, terus kayak finally bisa nafas gitu. Tapi tertantang gak sih, apalagi kamu udah baca skenario dan kamu suka banget, bikin kamu gergetan juga untuk bacanya? Yes, pas kamu akan merasa tertantang sekali sih. Okay. Banyak adegan yang challenging yang nanti akan dilihat hopefully oleh para penonton, dan juga aku seneng banget di sini bisa bekerja sama juga dengan para all cast yang ada di sini dan yang lain-lainnya juga yang pada duduk di situ. Dan juga dengan Mas Rudy, tentunya penasaran juga kan pasti kerja sama dengan Mas Rudy Sujarwo itu seperti apa. Pokoknya discussionnya seru, readingnya seru, syutingnya pasti lebih seru sih aku yakin. Oke. Tapi apa kamu jadi korban perselingkuhan di sini ceritanya? Bisa diulang pertanyaannya? Jadi korban perselingkuhan atau gimana? Tidak, ceritanya di TV. Oh, mengakibatkan perselingkuhan apa enggak? Itu nanti jadi teaser dong. Oke. Oh, benar juga. Soalnya kalau misalnya kamu merasa ada di low point, kamu tinggal cari aja Ibu Peri ya. Sahabat Ibu Peri bisa membantu Ibu kamu. Ibu Peri. Dari. Oke, Caca Marsyanda ini berperan sebagai Ana. Oke. Okay. Betul sekali. Dan sekarang kita yang memerankan sebagai Dimas. Ya, Giorgino. Giorgino, silakan. Bagaimana, boleh diceritakan sedikit tentang peran-perannya? Halo semua, apa kabar?
sini peran aku sebagai Dimas. Dimas itu first of all aku mau cerita dulu sedikit ya, maksudnya aku tertarik banget seperti yang tadi Caca bilang, karena pas aku baca skrip ini aku sangat merasa aku jatuh cinta sama ceritanya. Jadi jujur aja I'm in love with apa ya, aku suka nonton seri-seri juga ya. Terus setelah itu dapat tawaran ini membuat aku jadi termotivasi pastinya, pengen memberikan yang terbaik dan dapat kepercayaan dari BTV dan juga Mas Rudi gitu sih. Oke, tapi dari segi karakternya sendiri apa yang udah dipersiapkan hingga detik ini untuk menuju besok syuting? Yang pasti udah total banget ya, kita udah reading udah berapa lama sih? Udah 2 minggu lebih kita reading setiap hari. Oke. Dan berarti udah pengenalan karakter sama lain ya? Karakter satu sama lain. Oke, okay. Kalau looknya apakah tetap dengan rambut, dengan piercing dan segala macam? Nanti sama dilihat aja sih karakternya. Sesuai ya, bisa 90% mirip, nanti lihat aja. 90%, oke. Okay. Karena mereka tuh udah sering kenal kan? Apalagi Jiro dia udah kenal sama Steven juga, udah sering syuting bareng ya kan ya? Kalau jadi nggak begitu sulit untuk menyatukan karakter ya kan? Mungkin dengan pemain-pemain lain juga gitu. Kalau ya, dari Steven William sendiri bagaimana pengalamannya? Maksudnya bermain dengan... Kebetulan emang kalau sama Jiro udah pernah ya. Tapi ini pertama kali sama Caca ya. Caca Dosma sama Emil juga. Oke. Okay. Kayak gitu dong? Tanya kayak gitu. Ditanya terus. Ya. Tanya terus. Bagaimana susahnya atau senangnya bekerja sama? Apa mungkin yang membuat kamu sulit gitu? Untuk syuting di sini? Sejauh ini sih mungkin hari pertama mungkin masih bingung sama karakternya. Cuman pas udah beberapa hari kita reading, udah saling kenal lebih dekat lagi, readingnya mulai lancar. Sisanya nanti aja nonton, tersisanya. Oke, baiklah kalau begitu. Steven ini memang sedikit bicara, oh, iya, banyak bereaksi, tapi acting keren dia. Atau mau duduk di sini aja, gak apa-apa. Gak, lepasin, ya,